Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama apa itu ya? Channel setting service elektrik dan elektronika. Kali ini saya akan coba setting temperatur kontrol dengan tipe E5AN. Ini terkunci. Kita harus membukanya dengan menekan tombol shift serta mode secara bersamaan. Adjustment protect setting kosong, komunikasi protect setting 1, dan setting change protect kita off-kan agar temperatur kontrol ini tidak terkunci. Selanjutnya kita coba setting, kita naikkan menjadi 50 derajat. Kemudian kita lihat parameter lainnya. Untuk input tipe setting 2 menggunakan PT 100. Temperatur unit Celsius. Upper limit 100 derajat. Lower limit setting 0 derajat. Kemudian untuk kontrol on off, standar heating cooling setting standar. Program paten setting off tidak diaktifkan. Untuk direct repulse setting heating, alarm 1 setting 2, alarm 2 sama kita setting 2, dan untuk alarm 3 kita setting 2. Selanjutnya untuk transfer out kita off kan, dan untuk current out 4 sampai 20 mili. Kita kembalikan lagi ke posisi awal. Kemudian untuk set point 31,3 derajat. Run stop pilih run, dan alarm 1 setting 10 derajat. Untuk alarm 2 10 derajat, dan untuk alarm 3 tidak diaktifkan. Untuk selanjutnya kita kunci kembali settingan agar tidak ada yang merubahnya. Kita kembalikan parameter seperti semula. Untuk adjustment protect setting 2, dan untuk setting change protect kita on kan agar temperatur kontrol ini terkunci. Kita coba tes, kita naikkan, ini tidak bisa karena terkunci. Penyetingan telah selesai, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.